Halo guys, sebelum kita me, Zama cek lagi. Kali ini kita bakal bermain survival Minecraft survival Indonesia. Dan ya, kalian pasti pikir, Bang, kenapa nggak Minecraft hardcore lagi? Ya, kalian bisa lihat cuplikan ini. Mati. Iya. Mati dengan konyol dan aku itu tolong memalukan. Dan ya, jadi aku bikin world baru dan hardcore. Masalahnya aku males kalau hardcore. Oke. Susah dan ya, kita langsung ambil barang. Dan di sini bedanya aku sama ke tekstur pack yang terlalu ngejreng gitu. Yang kayak yang tadi kita. Nah, aku sekarang pakai resource pack ini. Build sama program art-nya. Ini lumayan. Ya, lumayan bagus. Ntar kalau mungkin aku dapat Alitra, ya aku bakalan kasih link-nya buat download. Jadi aku bakalan download dulu dan nyoba-nyoba Alitra-nya terus kasih ke kalian. Kan? Agar tes dengan uji coba yang sangat mantap. Taruh sini. Set. Pertama kali itu karena aku tuh player hardcore. Yang intinya nggak pernah sampai aku nge-lag hell. Yang intinya aku nggak pernah sampai sampai 3 hari. Oke, mana tadi crafting table kita dan kita bakalan bikin pickaxe dan axe kebalik. Oke, kita ambil wall dari sini. Dan kita ambil makanan dulu kayak. Oke. Sekarang bakalan panjang perjalanan kita. Hey, sini kau. Oi. Nanti kau. Oke. Kita cari-cari lagi pigi-pigi. Halo, my friend. Ada domba. Nice. Ada pumpkin. Blok kesukaanku, guys. Hebat. Tahu itu pumpkin itu kesukaan blok. Ya, blok kesukaanku maksudnya. Itu blok keren. Dan aku bisa taruh di kepala. Oke. Ada surfing, tapi aku enggak mau. Males ke sana. Oke, kita ambil dulu domba-domba yang di sana. Sisakan yang anak kecil. Misalnya kasihan anak kecilnya. Si kecil udah disembelih. Ntar aja kalau udah gede. Sekarang kamu sama om-om di sana. Kesukaanku, akhirnya aku mendapatkannya lagi. Yay, pumpkin. Kamu banyak lah. Ntar siapa tahu bakalan jadi lampu karena aku suka tema-tema Halloween. Halo. Halo juga. Halo. Sekarang kamu jatuh tidak ada orang tua. Bangsat kau. Oke, kita ke sini. Oke, ke sini ada apa lagi? Ada embe. Embe. Kita bakalan coba buat. Kita ada buah kan? Kira gua. Gua ada B. Kalau aku sering di sering di deket ini waktu sal. Jadi sih ada lubang buat
bakalan kering. Kayaknya dong. Kayaknya lah. Oke, okay, kita main. Ada koal. Mungkin nggak bakalan ku gunain. Palingan ku kedua. Ntar aku bakalan bikin spyglass. Ya, yang episode sebelum. Yang di monitor kalian ini, ya atau di monitor kalian. Ini adalah spyglass. Jadi spyglass bisa ngeliat jauh gitu ya. Kayak teleskop lah. Ini kayak semacam arc. Bagus lah ya. Ini barang buat buat apa tapi ya biar keren lah ya. Oke. Okay. Okay. Dan kita lihat di sini. Ada lebah. Biz. Tapi di sini nggak ada ini sih. Ada ini nih. Iron. Cari iron dulu kali ya. Halo lebah. Doing. Ya. Kalau salah lebah tuh bisa dijinakin pakai bunga. Ayo kita jinakin lebah. Mana lebahnya tuh? Itu sih bawah sih. Kok? Mana lebah? Lebah tok tok tok. Tok tok. Ada guys. Tapi ada makanan di sini. Oke. Dan sekarang aku bakalan ambil ini. Daripada ambil ini, mendingan kita mining dulu sih. Oke. Okay. Oke, kita mining ke sini dulu. Pasti kalian berpikir-pikir kenapa aku tidak membuat rumah yang normal. Karena aku pengen anti mainstream boys. Sini enaknya pakai Optifine tuh kayak gini kan. Dia bisa ngeliat dari gelap gitu. Dan aku bisa megang terus. Begitulah ya intinya. Bagus. Mungkin aku bakalan cari-cari diamond. I don't know bro. Oke. Dan FPS ku sangat tinggi. Wow. Kalau aku make itu bisa record udah sih. Oke, di sini ada koal lagi tapi aku nggak perlu koal. Sepertinya aku udah punya banyak. Jadi aku tidak perlu tesku. Dan aku kehilangan helmku yang sangat kece dan tampan dan pemberani. tampan dan pemberani. Oke. Aku takutnya tiba-tiba ada gua yang gede itu loh. Kalian tau lah. Tapi itu belum dirilis ya. Aku udah pernah specter di server orang gitu. Jadi bisa ngeliat bawah gitu. Dan itu nggak ada. Dan ini ketinggian berapa coy? Oi. What? Ada lava. Tapi ada ini juga sih. Lavanya di kanan sih kayaknya kedengerannya sih. Oke, okay, nice. Nah. Ini sini sih. Coba kita cek. Mari kita cek. Oke. Okay. Deket sini sih. Pernah. Ini lebih dekat. Sekarang nggak ada lavanya. Ya, blok kita. Kita lumayan banyak kabel. Berubah banget. Apa namanya buat bikin rumah? Kita bakal bikin rumah yang normal. Gelap.
Mungkin ya. Salah. Aku rada nge-freeze, guys. Tau enggak? Buat aku bisa kayak gini ya posisi tidurnya. Keren. Tapi enggak ada. Tadi ada apa? Tolong. Aku tiba-tiba langsung berjaga. Karena tadi kayak ada suara, kayak ada suara kacang hijau yang lagi jalan. Sekarang ada spider sih. Spider-Man. Wah. Nice. Dapat plus string, kita bisa mancing, guys. Wow, mancing mania mantap. Itu kalau kalian enggak tahu sih, mancingannya tuh ada filmnya, coy. Kalau anak-anak 2008 2013 atau intinya bocil lah ya. SD ya kan. Kelas 5, kelas 3 gitu. Mana tahu. Cuman mungkin ada yang satu atau ya ada beberapa ya kali ya yang tahu. Biasanya tuh diputer pas jam berapa? What? Oh, ada MM, guys. Boom, mati kau. Aku ulti kau. Oke, ulti jilong. Tapi keren itu, cuy. What? Keren banget. Rasanya pengen ditinggalin. Halo, Bi. Oh iya, Bi, ini nih. Aku punya flower. You like a flower, mamen. Tuh. Oh, dia enggak keluar ya. That's not my problem. Bentar aku bakalan coba bikin rumah di sana, tapi kayaknya nggak bakalan bisa. Bi-nya di sini kalau aku hancurin langsung racun sih. Dan jangan lakukan. Oke. Okay. Dan ini ada sensi. Sensinya bakalan aku ambil buat kaca gitu. I don't know, bro. Sekarang kita bakar ini dan ya kita bikin platform dulu. Kalian kayak gini, nah disinilah. Oke, mungkin kita bakalan bikin. Halo ayam, nih biji. Oke, kita bakalan bikin 10 ini kali ya. Oke, okay. Aku pengen daratan nih. Kau nggak mau? Pasti tuh udah. Shuh. Kita bikin dulu platform yang di atas sih gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin aku bakalan bikin rumah kotak sih. Aduh, gak punya pickaxe. Ya, aku lupa bikin pickaxe juga sih. Kita bikin dulu yuk. Nah, oke. Okay. Kita bikin ini dulu. Dan kita bikin ini. Dan jadilah sebuah pickaxe. Oke. Okay. Kita bakalan taruh dulu. Nah, selesai. Jadi kita oke, okay, ini ada izin. Kita ketinggiannya mungkin 3. Tuh, 2 3. Tuh, 2 3. Tuh, 2 3. Tuh, 2 3. Oke, okay, udah 3 gini pilarnya. Pilar api. Oke. Okay. Tapi jelek. Udah gak apa-apa. Kita bikin kayak gini aja lah ya. Gak ada ide lagi. Oke. Kayaknya
kurang tinggi sih. Coba kita bikin 4 pilarnya jadi tinggi, tinggiin satu pilar lagi biar estetik. Estetik pop ini, pop itu, pop hitting pip. Oke, 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 ini sepertinya normal. Yang nggak normal tuh ini guys. Oke, nggak dapet. Oke, kita sambungin dulu. Nah udah nih. Nah sekarang kita kasih pintu di sini. Dan ya mungkin kita bakalan ambil sen yang di sana. Aku lupa. Dan kita ambil ini dan kita taruh ini. Kita bikin ini. Set, let's go. Dan mungkin aku bakalan bikin atapnya yang normal-normal aja kali ya. Soalnya aku juga sih nggak tahu atapnya tuh pengen bikin apaan. Bikinnya dari apa gitu. Oke, ini 31 terlalu banyak kayaknya sih. Halo kak. Halo Bi. Ya. Kabur. Sini ku lawan kau. Ngeong. Mati kau. Oh, sakit. Nyum. Di hatiku ada kacang hijau, guys. GG. Oke. Dan kita bikin ini. Dan mungkin atapnya pengen kan. Apa namanya? Slab. Udah amat lah, rumah pertama memang jelek gitu. Apalagi kalian. Enggak, kalian kece. Santuy boy. Ah. Kita bakalan bikin belum deh. Tangga. Oke, kita tangga sini kita. Oke, kita tinggi. Oke, aku kekurangan. Kita bakalan ambil dari sini. Karena kita bahaya, mungkin 3. Aku juga masih miskin, cuy. Ini bakalan jadi rumah yang bakalan dikenang oleh viewer. Jadi anjay ya nih. Oke, ini udah selesai kayak gini dan kita taruh slabnya di sini. Jadi ngelingker gitu. Mungkin aku bakalan kasih slab semua. Iya sih, oke. Kita bakalan bikin slab semuanya di cobblestone ini. Jadi aku bakalan bikin, kita kasih 18 mungkin karena itu angka kesukaan. Oke. Pep. Aduh, kurang sih. Kurang berapa ya? Kita coba bikin semuanya aja lah. Anjir. Dan ini bakalan jadi kolam kita buat dari ikan atau makanan atau mending. Ya kan? Iya, guys. Oke, kita lihat dulu rumahnya. Wis, emang keren. Oke, ini ada selesai jadi rumahnya.
kalian rating 1 sampai 0. Ya pasti 0 sih. Coba kalian tulis di komen ini rumah ratingnya berapa gitu. Aku juga nggak tahu sih ini ratingnya berapa buat orang pro player gini, karena pro player ya guys. Kita ambil dulu ininya dan ambil dulu, dan aku udah pengen malam, dan ini day 1. Oke, kita taruh sini, dan ini glass mungkin kita bakalan bikin kayak slabnya gitu, dan ini gini, dan kita taruh sini, dan ini glassnya kayak gini guys. Nah, jadi dapat 16 boy. Banyak kali. Oke. Kita bikin dulu. Mungkin kita dari sini dulu sih. Nah. Kenapa ada slab di sini? Tolong. Oke. Mungkin jangan ya di sini. Gini aja kali ya, daripada glass semua gitu. Dan gini sih, dan taruh ini kebanyakan glass sih menurutku. Oke, udah selesai. Jadi kita taruh sini dan mungkin taruh atas mungkin ya, daripada taruh bawah. Nah, udah selesai dan kita tidur dulu. Oke, udah selesai. Kita bakalan ambil yang namanya tuh, yang bikin yang namanya tuh door. Up. Dan ya, sudah selesai. Nah, ini rumahku udah selesai. Kita buang ini. Dan aku bakalan coba bikin chest. Bikin chest karena barang-barang kita tuh perlu ditampung. Terlalu berguna sih. Nah, kayak gini. Oke, ini makanan ada banyak sih di sini. Jadi ya, kita taruh dulu. Dan aku bakalan coba cari-cari ini ya. Apa namanya? Apa namanya? Ini ya. Iron sama diamond atau apa gitu. Kasihlah aku iron yang banyak karena aku pengen. Pengen banget iron yang banyak. Oke, kita bikin begini dan kita bikin coal. Set dan boom. Let's go. Kita ke bawah. Ah. Oh, my god. When we die. Langsung hancur. Oke, kita makan daging dulu. Aku dapat bone, dapat arrow sama bone itu lumayan berguna sih. Arrownya buat ini. Bakalan coba cek di sini. Takutnya aku jongkok kayak gini tuh, takutnya tuh tiba-tiba depan ada gua. Ada lava. Tutup lavanya. Bentar. Tunggu. Tutup dulu ini. Kita cek di sini apakah ada iron. Wah, sebesar ini masa nggak ada iron? ada blok baru guys. Wow, kayaknya kita ini ada iron. Aku ironnya kayak gini ya, bukan kayak gini ya. Ya ini dari texture packnya ini cuy. Jadi texture packnya tuh nggak berubah ini juga, jadi kayak gini cuy. Ada dungeon. Ah, No. Oh, kayaknya tadi ada air gitu ngalir. Dan kena itu. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Jangan bilang ada hero brand di server ini. Aku gak main ke server, berarti aku udah tap gini gak ada. Ya sampai kayak gitu. Takut tuh. Ada kacang hijau. Halo kak. Kok gak meledak?
Okay, nice. Akhirnya meledak. Oke, kita air lagi. Iron tuh merajalela. Aja. Melajarela. Ya gitu lah. Ya. Kayak di sini tuh iron tuh banyak banget. Ah. Ada gold juga. Ini kedalaman berapa? 22. Oh, 22 ada air, ada gold ya di 1.16. Oh ya, beda version ya. Sorry. Oke. Kita cek di sini. Udah nggak ada. Dan kita udah punya 2 iron. Jadi, kita bisa bikin full set ya. Bisa bikin set iron. Nah, ya iron. Oke. Terus kita pulang. Iron banyak, raw iron namanya sekarang. Player Minecraft dulu yang iron ingot, ya, iron sih. Bisa. Iron ore, sekarang jadi raw iron. Raw tuh. Di rumahnya kece guys. Pulang iron just lagi buat biar luas dan x lagi masuk lagi x kita hancur x kan x atau pf x ya x kita hancur tadi. Dan kita taruh oke, kayak bikin kayak gini terus gini nah bagus. Ente tidak bilang bagus anda terlalu men. Oke, kita mungkin bakalan taruh sini si porchnya itu. Kayak estetik aja sih. Nah, oke, sudah selesai nih, keren banget dah. Udah taruh satu sih. Iron boys. Oke, kita bakalan coba bikin ember. Ya kalian pasti kenapa aku bikin ember? Karena aku pengen bertani. Kuli Jawa membangun pertani. Ada apple yang akan menjadi apple keberuntungan. Akan menyimpannya. Dan kalau aku punya anvil, aku bakalan ngasih nama apple ini apple keberuntungan. Jadi kalian teman-teman yang nonton atau siapapun yang lagi ngeliat video ini dan ntar mungkin ada map showcase. Ada map showcase, jangan diambil dan jangan dibakar. Kalau kalian dibakar, kalian keterlaluan sih. Oke, kita ada 9. Kita bikin yang namanya iron armor. Chest plate boys. Aku menjadi cool girl. Dan aku bakalan bikin iron iron ini ya. Iron pickaxe. Karena apa? Karena aku pengen bikin. Dan kita taruh sini dan satu lagi ini buat bikin iron ini sih. Apa namanya? Shield ya, shield. Nah. Jay, udah keren. Oke, mungkin aku bakalan nambahin sawah di sini ya, mungkin ya ntar episode besok aku bakalan nambahin sawah di sini ya, sawah jadi buat pertanian gitu ya. Oke guys, mungkin cukup sekian episode kali ini.
Jangan lupa like, comment, subscribe, and share teman-teman kalian. And see you next time. And goodbye.